anggrek bulan ini paling cocok lah. Rahasianya piye, Bung? Ini tak bagikan ke pemirsa. Masuk disiram toh? Apa ya, dilapisi apa gitu, ya cukup dilekatkan, terus akarnya diikat pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat Anda. Amin. Apik lho Bu iki. Piro ini? Iki nek kosongan 175. Kosongan ini tanpa iki. Tanpa bunga. Iki kan tanpa bunga. Oh. Pot bolong iso iki. Maksudnya? Pot. Pot. Terus iki nek polis ngebolong. Jadi tanduri nganu. Nek. Oh. Iki berarti nganu gayan dhewe. Permanen loh Bu ini? Permanen. Wow, anu ini permanen ini 100? 175. 175 tanpa bunga, tanpa tanaman. Bu, anu kayak ini, kalau kayak aku bumbu ini pakai sel, kayak kok mau wanggah kembang itu kan di sini. Lah iya, bumbu aku. Iki loh. Sinare oleh. Oh, iki lho ya. Heeh. Sing ngono yo. Oh, ha. Iki dendrobium iki, ha. Iki kan dhisik Mas aku soring berbunga. Iki super bin iki. Sing jelas sih po waleng awet sing tak titeni iki. Iki lha iki kromari utawa tukang. Oh, anggrek bulan ini. Iki paling cocok. Heeh. Rahasiane piye, Bu? Iki tak bagikan ke pemirsa. Masuk disiram toh? Ah, pupuk disiram. Pupuk tambahan? Enggak ada? Masuk toh, Bu? Ora. Oh. Apa ora kok? Oh, kayak cuma tak siram bendino. Oh. Apa? Hampir 2 tahun lah aku sering ke sini, pokoknya anggrek yo ditanam di sini, di lengket, ditempel-tempelkan di akar pakis ini, pohon pakis. Itu saling bergantian, tidak pernah apa ya alpa oleh salah satu anggrek pasti ada bunganya terus. Tapi yang paling awet ini merah. Ini kita terus berbunga terus pokoknya. Paling sinari oleh. Oh, oh. Yang jelas sih koyo iku. Kebutuhan sinar matahari terpenuhi pas ya, sudah cocok. Iki nih apa? Sing api lum iki ra tak dadi ngono. Wah, alah, api lumnya ini berarti sering di split ini. Nanti Bu, enggak deh. Wah, alah. Oh, ini teman-teman, saya sebentar ya, satu anggrek. Ini untuk ternyata untuk api lumnya di sini dari punyaan ibu ini di split ini. Nah ini ya teman-teman, dari Bu Ana diperbanyak untuk apilumnya menggunakan media tempel yaitu papan pakis, dan untuk menutupnya adalah sabut kelapa. Bagus loh, sudah akar barunya sudah ada yang muncul. Dan memang untuk anggrek dendrobium apilum itu enjoy sekali ya untuk dilakukan perbanyakan. Mudah sekali tumbuh dan mudah sekali berkembang. Nah ini teman-teman ya, untuk menempelkannya dari keiki untuk anggrek itu ya pada ini ya media kayu pakis itu cukup mudah. Tidak usah repot-repot, tinggal diselipkan saja. Batang dari anggrek yang sudah tua dan ada keikinya seperti ini cukup diselipkan di tali sabut kelapa. Ini untuk akarnya sudah berkembang dengan sendirinya. Ini
dan muncul keki yang baru, yang harapannya kedepannya untuk keki ini pasti besar lah. Soalnya batang yang dipotong ini sebetulnya batang patah, ini tidak dipotong. Ini karena keki yang muncul dari batang besar, kemungkinan kedepannya untuk keki ini pasti tumbuh juga besar. Secara itu yang saya tahu ya. Kalau membibit keki dari batang yang kecil, otomatis nanti kekinya juga kecil. Jadi butuh agak lama lagi untuk apa membuat pertumbuhan batangnya menjadi besar. Dan akar-akarnya untuk anggrek dendrobium ini menempelkannya, yo enjoy saja ini Bu eh. Tidak dilapisi apa gitu, ya cukup dilekatkan, terus akarnya diikat pakai tali sabut kelapa. Walaupun tidak tali sabut kelapa pun bisa. Ini apa ini? Wow, ini ada kawatnya. Berarti ini dikuatkan dengan kawat ya, supaya tidak goyang yang jelas. Oh gitu ya. Nah ini lagi, untuk kekinya cukup batangnya saja diselipkan seperti ini, dan nanti akar dari keki tersebut tumbuh ya, menjalar, batang anggreknya juga memanjang seperti ini. Wah, ayam Pak Rom. Ayam. Niki lho Pak. Ikan dhisik kan sejak dulu iki mesti ana kembange ning iki. Ning batang anu iki. Pohon pakis iki. Lek hargane ya sekitar, tidak sampai mahal kok untuk batang pakis ini ya. Antara 100 sampai 250 lah gitu. Ukurannya sekitar 1 meter lebih. 1 meter setengah gitu. Kalau ukurannya 2 meter terus besar ya pasti mahal. Wih, kendaraan rame. Ini ya teman-teman, menanam anggrek atau menempel anggrek di pohon pakis tidak henti-henti berbunga tanpa perawatan pupuk tambahan, cukup disiram tok. Yes, gitu saja. Saya ucapkan terima kasih. Kalau banyak kekurangannya, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.